どうしたって一の肩おいレクイエムズキャオリー術式ハウト全集中Gue akhirnya kembali bermain ini game lagi ya. Gila, gue udah lama banget gak main ini game, Pak. Sumpah. Dan udah banyak banget yang berubah ya. Ada pet pet ini yang baru nih. Gue belum pernah lihat nih ada pet ya, teman-teman. Dan karakternya pun sekarang banyak banget, Pak. Kalian bisa lihat nih apaan lagi nih, anjir. Best boy. Ini apa, gue gak tahu, anjir. Banyak yang banyak banget yang baru. Ada Kaneki, ada ini ya, silencer. Anjir, banyak banget, cu. Ya, kayaknya gue akan ngelanjutin ini game sih, karena tiba-tiba nih, tiba-tiba ada update yang menarik perhatian gue banget gitu kan. Ada, nih ini spoiler ya, spoiler alert buat kalian semua ya, spoiler alert buat One Piece, oke? Ya, jadi ada Sun God Nika, teman-teman ya. Jadi Hito Itonomi model Nika punya Luffy ya, raid Luffy yang baru nih. Kalau kalian mau lihat di raid, ya ini kita bisa pindah langsung ke raidnya. Dan itu, lihat. Dari ini aja udah kelihatan tuh ya, Sun God Nika, gila kece banget sih. Kece banget sih. Ini ntar gue pengen coba nih, teman-teman, karena dia tinggal 5 menit lagi. Kalau kalian perhatiin tuh ya, ada Gear 5 Luffy atau ya mode Nikanya si Luffy, teman-teman ya. Anjir, banyak banget ya karakter baru ya. Ada Katakuri, wow, ada Levi, ada apa nih Naruto? Naruto Six Pack, anjir. Ini siapa nih? Oh, ini si Accelerator ya. Oke, Kirito. Ini ada aksesorisnya juga, cok. Yang pet-petnya yang mana dah? Cara dapetin pet gimana ya? Gue gak tahu dah. Apa dari sini juga? Dari kapsul juga kah pet? Kapsul enggak sih? Buset, 0,80 apa mitik dia, coy. Wow. Oh, tapi ada. Tapi dia punya PT ya. Guaranteed mitik tuh. 100 kali beli. Oke. Iya, 100 kali beli. Ya, gila juga sih 100 kali beli, anjir. Ini satu kali gini aja berapa? Gue gak tahu nih. Makanya ini ntar gue pengen coba, teman-teman ya. Ntar abis kita coba raid, gue pengen cobain Sun God Nika dulu, tapi di tempat yang gratisan, tau kan teman-teman ya, yang buat karakter testing doang, tau kan, tau dong itu buat orang-orang yang belum dapat ya, karena ini ya bayangin aja, Pak ya, ini 0,04 loh guys, gila gak sih, 0,04, gokil, parah Pak, langka banget, anjir. Entah ini kartunya apa karakternya, kayak karakter sih ini yang kartu nih ya, ini kayaknya ini kartunya nih. Kartunya aja 0,4, 1%-nya nggak ada, gila. Ini kartunya juga Sun God Luffy. Oh, ini kartu. Oh ya benar, yang ada item-item ini kartu nih, ini kartu nih aksesoris. Nah, ini karakternya teman-teman ya, Sun God Luffy nih. Damn, ini keren parah sih. Oke, kita akan coba nih. By the way, karakter gue masih burik, seburik-buriknya teman-teman, kalian bisa lihat tuh ya. Status gue cuman 300. Attack-nya health-nya cuma 1300 gitu kan. Assist cooldown gak ada. Attack 10%, boss damage 9%, cooldown reduction 2%, critical chance, critical damage, damage taken. Not bad sih, cuma ada sub-nya ya. Ada XP-nya ya, jelek nih yang XP ini sebenarnya. Cuman ya, ya gak apa-apa lah. Ya, gue masih pakai karakter yang sama dengan yang terakhir gue pakai, si Genos. Lalu ada Megumin sama Bakugo. By the way, gue mau nanya guys, karakter-karakter yang sekarang yang worth it untuk dibeli yang mana ya? Kalian tolong komen di bawah teman-teman ya. Apakah dia? Ini limited sih tulisannya sih. Apakah gue nggak bisa dapat lagi setelah gue beli ini? Mungkin di next update gak ada dia atau gimana gitu? Kalian komen aja cuy ya. Komen cuy. Apakah ini worth it gitu ya? Kalau nggak kasih tahu gue mana yang menurut kalian paling worth it deh. Silencer atau mungkin Kaneki mungkin atau siapa sih, Shield Hero nih? Anjir, ada Cyber Alter cok. Gila, Imagine, GG Gaming guys. Ini banyak karakternya, nggak terlalu banyak sih, kebanyakan dari yang kayak red gini nih ya. Ini banyak banget nih, yang dari sini banyak banget tadi tuh. Ada ini, ada Katakuri, ada Rengoku, ada Kirito. Di Boss Rush juga setahu gue ada ya. Di Boss Rush ada Broly, ada Gilgamesh, ada Kokushibo, apalagi gitu, gue lupa. Ya kalian komen aja cuy, mana yang menurut gue harus gue dapetin dulu, ntar gue coba untuk dapetin teman-teman ya. Oke, sekarang kita akan coba untuk ngeret dulu teman-teman ya, let's go. Tinggal 14 detik coy. 10 detik. Bisa kah? Gak bisa dapet kah? Bisa dapet, random ya. Cier. Ada banyak ya, Tengoku red apa nih? Udahkah? Oh, udah bisa. Join. Wih, di anjir, gue join level gede-gede sih, 95, 80. Udah join 120 ada. Tapi ini red dia ini kan?
dapatnya tuh tergantung dari kita berapa banyak damage kan? Iya kayak belum nyoba juga. Jadi kalau kita semakin banyak damage harusnya semakin banyak dapat. Wah, gila, buset. Itu darahnya benernya 20B anjir. Wah, gua one hit meninggal dong. 26 billion, Mbak. 26 billion. Imagine. Bukan million lagi anjir, billion, Jo. Incinerate. Wah, ini gua enggak tahu sih bisa apa enggak ini. Tapi kita coba aja lah. Untung gua pakai Genos tau enggak? Genos enaknya banyak ini, coy. Apa? Banyak iframe. Wah, Genos tuh sih bagus, Jo. Lu pakai apa, Jo? Karakternya masih yang... Misaka. Ih, itu bukan pakai bobak ya? Eh, bukan deh, itu enggak. Ini sih, itu satu lagi. Yang kayak di ABA ya? Ini. Maksudnya sampai kapan ya? Baru berkurang 1B aja belum ada. Ih, aku 25,55 sih. 25,99. Ih, berarti hebatan tim lu, Chow. Iya, ada yang level berapa nih? By the way, kalau gua mati apa yang terjadi? Respon lagi sih kayaknya. Anjir ini imagine 25B cok, mau sampai kapan ini? Gila, dia jadi giant cok ininya. Apa? Luffy-nya jadi giant gitu sama kayak di manganya. Wah, ini spoiler buat ya sih ya. Kesian cok yang belum baca manganya. Tapi gampang dihindarin sih. Enggak begitu susah sih. Reward uncle berapa? Waduh, meninggal. Reward 7 gua. Reward 8. Lu berapa? 8. Gue meninggal, cowok. Kalau mati udah gak bisa hidup lagi. Eh, bisa deh. Bisa. Gimana sih maksudnya? Kok masih hidup, bisa hidup lagi sih? Gimana ceritanya dah? Sampai waktu habis kali ada waktunya. Oh, ada tuh. Oh iya, ada waktunya, Oh, ini kita emang gak harus ngebunuh. Apa gimana? Oh, 25 billion yang bener aja, cowok. Gila kali. Gak kena. Gue 2 kali explosion tuh. Megumin asik juga sih. Wah, meninggal lagi gua. Gila, darahnya masih 25,97B. Aku 25,8. Tim lu jago-jago berarti, Shaw. Tapi rewardnya tergantung damage kita sih. Tergantung damage kita, ya. 3000 lagi. Wait. Howitzer Impact. Boom. Baku gua asik juga nih, invincible mulu gua. Oh, gua invincible mulu, kenapa dah? Oh, bakah? Reward gua 8 nih, lu berapa jauh? Gitan, Mbak. Wah, kalau gua dapat nikah, subaton lah anjir. Tapi, ya... Nikah hoki banget sih, Mbak. Iya, tensinya 0,04, cok. Imagine. 0,0 lo anjir. 0,1 aja enggak, anjir. Gua gak ngerti lagi orang bisa dapat, kayak beli sih itu, jauh. Lalu bisa beli kan? Iya, tapi 3500 ini kan pakai rate. Oh, anjir. Kenapa? Bisa beli pakai rate. Iya, beli yang 3000 itu kan? Iya. Ya itu beli, makanya dia bisa beli pakai bobak juga. Oh, dapat sih, oke banget. Woi, jebre. Anjir, ber apa? Ber tema-teme anjir. Reward gue 9, cok. Gue liat si itu udah dapet loh, siapa namanya? Duh, gue lupa anjir tuh YouTuber, anjir gue lupa namanya. Kelvin. Oh iya, Kelvin GTS udah dapet tuh. Gue liat, antara dia beli pakai bobak atau gak ngerti ya gue. Tapi beli pakai bobak, harganya 3500 tuh. Oh, 3500 koin. 12 Dih, gue cuma 10 loh, Shaw. Kok lu bisa sampai 12? Enggak tahu. Kuat juga karakter lu. Wah, oke. Okay. Gue gak dapet apa-apa, Cok. Sedih. Ya. Gak dapet gue. Dapet gak lu, Shaw? Gak mama ini sama token. Damage gue cuma 700.000, anjir. Sedih. Yang lain ada yang sampai 64M. Buset, dia tuh banyak banget, anjir. 420M. Dang, bro. Eh, masih 1 menit lagi, Shaw. Bisa. Masih bisa 1 menit lagi, gas. Gak bisa, co. Pinter game ya, pinter Xiao. You must wait until next hour. Anjir, dalah. Aduh, ini 3600. Iya, dia beli 2000 robak udah bisa dapat gear 5 Luffy sih. 2200 robak ya, Xiao ya.
Murah sih, gue yakin kayak beli sih itu orang. Calvin GTS beli sih. Kecuali emang hoki banget ya. Kecuali hoki banget ya. Ini gak ngerti gue 0,04 coy, imagine. Sekarang kita akan mencoba yang karakternya, langsung kita coba teman-teman ya, se-OP apa, oke? Oke, mari kita mencoba teman-teman ya. Wih, ada si, ini apa nih, Kiritsugu anjir. What's this? Bukan coy, ini siapa nih anjir, gue gak tahu coy. Oke, kita mencoba Sun God Nika teman-teman ya. Oh my lord, keren. Kaminari. Dia pegang pakai petir cok, gokil. Kaminari, berapa tuh damage? Wih gila, gue keren banget sih. Kaminari masih, tapi pakainya masih dari agak jauh gitu ya. Gila, asik juga sih. Pakai Luffy asik juga ya. Kita coba Gigan. Nah, ini yang jadi raksasa nih. Boom, anjir 8000 damage-nya. Really? Gokil. Gokil sih. Monkey God Fist. Tangannya mana tangannya? Boom. Oh, mukulnya. Oh, gitu. Kita M1 ya. Jadi kalau kalian pakai skill ketiga dia M1 gitu, cuy. Boom, gitu. Tapi gue paling suka yang ini sih. 8000 damage anjir sekali satu kali storm. Yang ketiga juga bagus nih, kalian dari jarak jauh nih enak banget sih. Pantes tadi orang di raid dia gede banget damage-nya sampai puluhan M anjir dia pakai ginian, cok. Lihat itu sekali gebuk 700. M1 loh ini dan jaraknya lumayan jauh. Gigi juga sih. Monkey God. Gila, berapa tuh damage-nya? Anjir. Gokil anjir, keren banget sumpah. Damn, ini worth it sih kalau kalian mau beli 2000 Robux juga sih. Kayaknya buat farming bagus banget ini. Anjir, damage-nya tidak mengotak, Pak. Bam. Gokil, bahkan melebihi Megumin gua, melebihi baku gua ya anjir. Nah, tuh damage-nya cuma 100 doang tuh Megumin sama baku gue. Sedangkan ini apa nih satu kali pukulnya, lihat tuh 500 ribu anjir. Kalau kalian deket lebih sakit lagi dong. 500 enggak sih, enggak harus ya dekat apa jauh. Segitu ya. Hey man, Gigan. Boom, 4000 anjir. Wah, ini keren banget sih. Ini keren banget sih. Aduh, tapi 0,04 ya. Semoga kalian dapat ya. So ya, kayaknya video kita cukup sampai sini aja. Sangat GG, gua akan comeback ke game ini teman-teman ya. Mungkin nanti juga kita akan live untuk game ini. Siapa tahu kita sudah dapat. Boom, berapa sih damage-nya? Anjir, tuh lihat itu berapa itu damage-nya? 800 combo anjir. What the fuck? Kecet anjir, apa nih karakter? Gila. Boom. Damn, tapi sumpah ini keren banget sih. Dan ini jelas banget ini spoiler anjir, kesian yang belum baca. Ya udahlah ya. Oke, thank you teman-teman. Yang udah like, yang udah subscribe, kita akan ketemu lagi nanti di video berikutnya. Jangan lupa like, jangan lupa subscribe, jangan lupa juga untuk share teman-teman kalian. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Bye-bye. Ciao.